Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channelku ini yang tentunya membahas seputar macam-macam tutorial ya teman-teman. Untuk di kesempatan kali ini saya akan mencoba bagaimana caranya memperbaiki jam dinding. Cara dan trik memperbaiki jam dinding. Oke, kita langsung saja ke mesinnya ya. Oke, teman-teman. Kita bongkar dulu di bagian gear-gear ini. Kita bongkar dulu. Nah, komponen mesinnya kan ini, teman-teman. Jikalau teman-teman ingin memperbaiki jam dinding ini, teman-teman harus mengecek terlebih dahulu di bagian sini, teman-teman. Nah, oke, kita cek di bagian sini ya teman-teman. Ini nyambung ke lilitan kuningan ini. Kita cek menggunakan avometer. Kalau sudah dicek tapi ini normal, tandanya tidak ada yang putus, teman-teman. Seperti saya ini putus, saya sambung di sini. Karena memang sambungannya ini masih panjang ya, jadi masih bisa saya sambung. Kalau misalkan kecil mungkin ya tidak ada lain cara ya, harus dililit ulang ininya. Kalau teman-teman merasa sulit ya bongkar saja jam dinding candangan ya, yang masih sama seperti ini. Teman-teman terapkan kembali tentunya yang sama ya. Karena saya ini masih keluar, makanya saya solder, saya sambungkan kembali. Nah, ini nih. Di bagian sini. Kita cek pakai avometer di bagian sebelah sini. Nah, untuk yang keluhan kedua yaitu adalah di bagian sini, teman-teman. Nah, di bagian sini biasanya kerakan ya. Kerakan jadi mengakibatkan batu yang kita pasangkan di sini dia tidak mengaliri arus listrik, tidak mengaliri arus di bagian sini. Jadi dia tidak menempel, jadi arus di batu ini tidak masuk ke mesin komponen ini. Jadi kita harus mengerik ya, mengerik atau menghamper las di bagian ini dan ini. Itu untuk keluhan kedua. Dan untuk yang ketiga, biasanya di komponen ini yang panjang dia sering terbakar. Eh, bukan terbakar, maksudnya sering apa ya, di sini karat. Karat dan lama-lama putus. Untuk yang ini sih keluhannya di sini ya, teman-teman. Tapi saya memperbaiki yang satunya lagi. Karat di bagian sini. Makanya kalau teman-teman membersihkan jam dinding, jangan sampai masuk ya, air jangan masuk ke sela-sela bagian komponen mesin ini. Karena sudah mesinnya kecil, kena air sedikit pun bakalan karat dan akhirnya putus. Oke, itu yang ketiga. Dan apabila di bagian sini yang rusak, menurut saya lebih baik dibuang karena susah ya memperbaiki, karena ini komponen yang dilapisi oleh mika ini nih, seperti ini nih. Oh iya, sebelum teman-teman membongkar bagian ini, lebih baik teman memfotonya dulu ya, agar kalian tidak apa namanya, tidak bingung cara menerapkannya. Karena takut jika kalian salah memasang bagian-bagian ini,
walaupun ini jalan nggak akan apa, nggak akan berfungsi ya, nggak akan berfungsi dengan normal karena jalurnya tidak sesuai. Oke, kita coba pasang. Kita coba ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga cara tadi bermanfaat bagi kalian yang memang sedang mencari referensi ini ya, untuk memperbaiki jam dinding kalian yang rusak. Setelah ini saya akan membagikan foto-foto yang seringkali harus diperbaiki. Thank you.